Kaedah perniagaan cukup baik dengan kewujudan UTC ini memberi manfaat bukan saja kepada para peniaga tetapi kepada para pengguna yang ingin mendapatkan setempat. Pilihan yang lebih banyak. Betul, tapi ada juga yang memilih untuk membeli barangan secara dalam talian. Bukan pergi ke tempat tu, tapi lebih pada dalam talian. Okeylah, sebab nak mengurangkan kos perjalanan, nak mengurangkan masa dan sebagainya. Ni UTC yang pergi ke pusat setempat tu dah kurangkan kos perjalanan dulu, tak payah jimat masa. Ada semua juga yang nak jimat lagi. Dalam talian. Dalam talian. Lagi senang. Klik itulah. Itulah topik yang kita nak berbincang hari ini. Ya, pernahkah anda membeli dalam talian? Dan pernahkah berlakunya sebarang unsur-unsur yang kita kata memerangkap anda ataupun menipu anda dalam kita kata transaksi perniagaan itu? Betul. Jadi kita akan bercakap mengenai topik ini dan kita akan huraikan dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita cukup istimewa, Pengerusi Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, Puan Wan Rufaidah Datuk Haji Wan Omar. Assalamualaikum. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Steven, Cik Ismail. Banyak kita, tadi sempat kita berbual-bual tentang banyak kita kata perangkap dalam talian ya, yang memerangkap para pengguna, khususnya yang membeli secara dalam talian di Instagram, di Facebook dan sebagainya, yang mana nampak di laman sesawang tu menarik. Tetapi bila kadang-kadang yang sampainya hasil tidak memuaskan seperti yang diharapkan. Kata ori, keluar tak ori. Kata 30 gram, keluar 15 gram. Yalah. Macam-macam. Macam-macam. Okay, terima kasih ya. Selamat pagi Malaysia kerana telah menjemput saya sebagai pengurusi Tribunal Tuntutan Pengguna. Untuk saya berkongsi ilmu sebenarnya. Saya nak berkongsi ilmu dan juga mendidik pengguna masyarakat tentang hak dan tanggungjawab pengguna. Kita sebenarnya agak terkejut ya dengan peningkatan kes-kes sekarang ni dalam talian, di mana setakat 31 Ogos tahun ini saja kita telah menerima 78 kes ialah untuk tuntutan dalam talian. Ini adalah peningkatan yang agak besar daripada tahun 2013. Mula hanya dengan 61 kes, kemudian naik kepada 83 setahun berikutnya. Dan sekarang ni secara keseluruhan 351 kes. So kami di tribunal rasa wajar diadakan, telah dijemput begini supaya kami mengambil peluang platform ini untuk menyedarkan pengguna tentang hak dan tanggungjawab mereka apabila membuat sebarang pembelian, transaksi secara dalam talian ini. Jadi bagaimana tribunal ini dapat melindungi pengguna? Inilah salah satu tangkahnya, Encik Steven. Kita bagi kesedaran, kita adakan juga klinik-klinik kesedaran melalui klinik pengguna. Klinik pengguna ini kepada khasnya pada masyarakat secara umum. Klinik pengguna pengguna muda adalah kepada pelajar-pelajar sekolah dan universiti. Sekarang ni ramai Cik Steven, Cik Ismail ya, cases yang mana budak-budak sekolah remaja ni membeli barang atas talian ya, dalam talian. Ada yang membeli kasut sport, you know, mahal kan? Beli barang sukan semua dalam talian. So mereka tertarik. Dan ada juga kes di mana sebenarnya budak tu membeli menggunakan kad kredit bapaknya tanpa pengetahuan bapaknya. Tanpa pengetahuan. Ya. So kita risau because kalau kes ni naik mendadak, hak-hak pengguna kan, pengguna tidak tahu bagaimana recourse-nya bila adanya keadaan begini, di manakah mereka patut apa ni menuntut ganti rugi? Adakah di mahkamah civil yang biasa ataupun di tribunal? Tribunal kita punya konsep ada ialah mahkamahnya sendiri. Ya, kita punya konsep ialah mudah, ringkas dan cepat. Maknanya kos proses RM5 saja untuk fail. Prosesnya kita patut selesaikan dalam masa 60 hari daripada tarikh penegaran pertama. So very easy lah. Berapa maksima nilai kes ataupun 25,000 Cik Ismail. Bidang kuasa kita terhad kepada 25,000 ke bawah. Berbeza dengan mahkamah civil, magistrate dan juga sessions court, bidang kuasa mereka adalah lebih tinggi. Dan yang lebih menariknya di tribunal tidak ada diwakili oleh peguam. Kita sendiri boleh. Yes, you sendiri boleh buatkan case tu sendiri. And then kita sebenarnya di tribunal, presiden-presiden tribunal ni membantu pengguna tu semasa dalam perbicaraan tersebut. Maknanya kita boleh bantu soalan yang nak tanya, dokumen apa yang patut dikemukakan, kita bantu dah pengguna tersebut. Baik, Puan, ya, kalau kita lihat kehadiran sekarang ini banyak skim-skim ataupun di atas talian seperti mana skim cepat kaya, networking, multi-level marketing yang menggunakan nama ataupun menjual nama-nama produk ataupun kita kata menjual satu tawaran yang menarik. Contohnya mungkin ada unit amanah, insurans dan sebagainya. Adakah perkara itu diperakui oleh
pihak berkuasa ataupun tribunal sebagai satu perkara yang disahkan oleh pihak kerajaan? Saya tidak boleh mengesahkan sama ada satu platform ataupun cara berjualan perniagaan itu kerana ia melibatkan secara business to business, customer to business. Tetapi kita ada pihak-pihak yang mengawasi dia. Mengawasi for instance platform untuk di atas talian kita ada SKMM yang menjaga selia. Okay. So kalau ada penipuan kita boleh rujuk kepada pihak polis, kita buat aduan. Kita juga boleh buat aduan kepada pihak KPDN KK sendiri untuk kita apa tu buat siasatan sama ada platform atau urus niaga yang ada tu adalah satu urus niaga yang tulen, yang legit, yang valid. Jadi puan, apakah kes-kes yang lazim berlaku dalam kes-kes talian ni? Apa aduan ni? Macam-macam. Daripada barang yang orang kata seringkas membeli sebatang gincu bibit, percaya tak? Harga RM100. Sehingga sebesar-besar membeli kereta dalam talian. Barang gantian dalam talian, perkhidmatan cuti, pakej percutian, macam-macam yang orang beli. Sekarang senang, Cik Ismail, Cik Steven. You just tekan tanpa bergerak daripada rumah, at the comfort of your house, tekan aja kunci telefon, kunci komputer untuk membuat belian. Okay. That's how it's so easy. Mungkin kalau para penonton yang ingin menghubungi kami, boleh terus bersama dengan hubungi kami untuk sama-sama berkongsi idea ataupun bertanyakan tentang kemusykilan berkaitan perangkap urus niaga dalam talian ini. Juga puannya, kalau kita boleh teruskan, kalau kita lihat, melihatkan kepada ada beberapa juga kes-kes yang perniagaan dalam talian ini, contohnya dia sudah pun memesan barang, tetapi barangnya tidak sampai, ataupun lewat sampai, ataupun yang sampainya itu rosak. Jadi adakah itu dinamakan juga sebagai satu urus niaga yang tidak, kita kata, berunsurkan penipuan ataupun tidak beretika? Ya. Dan sebenarnya bermula daripada situlah transaksi itu. Kalau kita, saya bagi contoh, kita membeli, katakanlah saya membeli laptop daripada online, secara online. Kemudian saya tak dapat dalam tempoh yang dijanjikan, 14 hari katakanlah lewat. Atau barang yang dikemukakan tidak seperti model yang saya minta. Atau apa tu, ada terma-terma yang tersirat yang lebih, mungkin syarat-syarat tertentu yang saya tak tahu masa saya buat apa tu pembelian, atau ada kos sampingan yang tersembunyi. So benda-benda tu sepatutnya kita sebagai pengguna pastikan dulu website atau laman tempat apa tu pembelian tu, website tu adalah satu website yang boleh dipercayai. Semak dulu, semak dengan tengok whether dia ada nombor pendaftaran perniagaan, semak dengan SSM, buat sikit homework lah. Semak juga testimoni pengguna, maknanya ada yang dulu yang mungkin dah beli, dia akan ada keluar buat laporan testimoni ke. You check on that also. Pastikan whether boleh dipercayai atau tidak. Semakkan butiran penjual tu sendiri kalau ada, ya. Lihat juga cara pembayaran. Adakah is it cash on delivery? Pembayaran melalui online, maknanya ataupun banking ke bank ke? Semak cara pembayarannya. Pastikan cara pembayaran tu tak menyusahkan kita. Juga semakkan daripada segi barang kita nak beli tu. Adakah ada warranty atau tidak? Adakah ada after sale service atau tidak? So semaklah dulu benda tu supaya kita tahu kita punya hak bila kita membeli. Kita tak tertipu in that way. Jadi apakah langkah yang boleh diambil oleh tribunal untuk membetulkan situasi macam tu, macam aduan-aduan ke? Kita tidak bertindak atas aduan. Kita hanya menerima tuntutan apabila di file kita mendengar. Walaubagaimanapun ada unit bahagian penguatkuasa di KPDN KK yang menerima aduan dan akan bertindak atas aduan tersebutlah. Mereka akan buat siasatan. So kalau pengguna ada apa-apa masalah tentang perniagaan atas dalam talian ni, boleh membuat aduan kepada KPDN KK lah melalui e-aduan at kpdnkk.gov.my ataupun buka saja website kami di TTPN, Tribunal Tuntutan Pengguna. Tengok pada laman web kami bagaimana kita akan memberi contoh-contoh kes yang kita mendengar, cara menyelesaikannya, langkah-langkah dan juga langkah-langkah yang buat panduan. Kita ada pemanggil yang mungkin nak membuat aduan kepada puan kita ni ataupun nak bertanyakan soalan. Jadi pemanggil kita Encik Saharudin dari Pahang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Hello. Ya, silakan. Saya Saharudin daripada Rau Pahang. Ya, silakan. Jadi saya telah membuat laporan kepada suruhan jaya koperasi. Pertama sekali mengenai hilang akaun. Lepas tu kehilang duit takaful. Dan macam-macam lagi kehilang akaun dan wang simpanan saya tak betul. Lepas tu paedah banyak sangatlah yang tak betul. Hello. Ya. Hello. Teruskan. Jadi pengguna
Suruhanjaya telah mengadakan pada mulanya mengadakan seksyen pemeriksaan kira-kira. Lepas tu yang baru ni, saya dibagi arahan suruh kepada tribunal pengguna. Mana saya masih lagi membayar caruman, jadi saya masih ahli. Patutkah saya pergi kepada tribunal pengguna ataupun kenapakah Suruhanjaya Koperasi tidak mengambil tindakan di bawah seksyen pemeriksaan semula kira-kira saya dan mengarahkan saya pergi kepada tribunal pengguna. Itu sajalah. Okey, terima kasih Encik Sarudin. Itu dia pun kemuskilannya. Mana satu yang perlu diarahkan ataupun ditujukan aduannya itu? Minta maaf Cik Ismail, saya kurang jelas sikit soalan dia. Dia mengenai tentang caruman dia, caruman dalam koperasi yang masih lagi berjalan walaupun beliau telah tamatkan ni lah. Kalau dalam keadaan begini, tribunal tidak mendengar kes-kes yang berkaitan tentang sesuatu badan yang ada cara recourse ni sendiri, mekanismenya sendiri. Kalau dalam keadaan begini, saya rasa perlu dibuatkan aduan dulu kepada pihak koperasi. Saya rasa Cik Sahar dah buat dia. Sepatutnya di follow upkan on that. Kepada dan sekiranya merasakan tidak ada penyelesaian daripada pihak badan kuasa yang mengawasi liakan koperasi tersebut, boleh membuat mungkin rujukan ataupun tuntutan secara civil. Saya rasa lebih baik mendapatkan pandangan undang-undang dulu daripada peguam, ataupun kalau tidak mahu melantik peguam pada waktu ini, rujuk kepada jabatan guaman dulu, dapatkan dulu legal nasihat undang-undang dulu, cara untuk buat recourse atau tindakan yang perlu diambil. Jadi tribunal tuntutan pengguna tidak kita terhadap pengguna barangan yang dibeli atau perkhidmatan untuk diri sendiri, untuk isi rumah ataupun untuk keluarga. Jadi kes-kes lain itu boleh diajukan kepada pihak mahkamah ataupun mungkin kita ajukan dulu kepada badan yang mengawasi dia tersebut. Okey puan, kalau kita teruskan perbincangan kita melihatkan kepada situasi ataupun fenomena sekarang ini yang mana menjadikan perniagaan dalam talian itu sebagai satu sumber pendapatan, bukan sahaja penipuan kepada pengguna tetapi berlaku juga peniaga yang turut ditipu oleh para pembeli. Contohnya katanya dah masukkan duit tapi tak masuk lagi dan barang pun dah mungkin ada yang dah dihantar dan sebagainya. Jadi bagaimana tribunal ini melindungi kedua-dua pihak? Itu soalan yang bagus kan Cik Ismail. Sebenarnya bila kita membuat apa-apa transaksi lah, kita patut tahu hak dan tanggungjawab kita. So seperti yang saya telah maklum tadi, buat kajian website tu boleh dipercaya atau tidak, cara jenis penjualan tu boleh dipercaya atau tidak, platform yang mengadakan perniagaan tu sama ada boleh dipercaya atau tidak. Buat semakan dengan SSM, dapatkan butiran, kumpulkan dokumen yang berkaitan. Maknanya kalau kita dah buat pembayaran, pastikan dokumen transaksi itu, rekod pembayaran semua itu disimpan dengan elok dan kemukakan ya bahan bukti. Kemukakan dokumen ini semasa membuat tuntutan di tribunal. Dan kita di tribunal akan tengok sama ada dokumen ini boleh diguna untuk menyokong kes anda, untuk kita memberi keputusan memihakkan kepada pihak pengguna. Dan sekarang ni ada juga masalah Cik Steven. Kita ada kaldai yang telah diguna masuk dalam akaun, maknanya membeli daripada pihak A dimasukkan di dalam akaun B. B ini kita ada satu kes di mana seorang siswa untuk nak dapat duit lebih lah ni, side income untuk graduation convo, dia pinjamkan akaun ni. Yes, dia pinjamkan akaun ni. Satu actually penipuan sebenarnya. That can be satu kes jenayah kalau sebab dibuat laporan. Sebab A itu ada niat nak lari ke? Yes, nak niat nak lari. So dia dapat, dan pelajar ni dia dapat certain commission daripada menggunakan akaun beliau. Mungkin dia dapat 10%, 5%. So dia sebagai mule lah, kadal kepada urusan perniagaan ni. Itulah saya risau budak-budak remaja sekarang ni yang terlalu hairah nak beli barang-barang dalam talian ni. Mereka tak tahu hak mereka. All they know is, okay, barang tu nampak cantik, kasut boot tu nampak cantik, I'll just pay for it. Bayar saja. Okey. Kita ada pemanggil kita juga yang ingin mungkin bertanyakan tentang isu yang diutarakan. Kita ada dua pemanggil terus. Kita ambil. Kita sempatkan. Betul. Yang pertama, selamat pagi. Siapa di sana? Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu tuan? Namanya? Saya Haji Mokhtar daripada Sungai Pencala, Damansara. Baik, Haji Mokhtar, silakan dengan soalannya. Saya ada membeli mesin penapis air itu, Atlet No Water punya, tahun 2009. Saya beli tunai, bukan hutang. Tapi pada hari sekarang ni, dalam masa 2-3 bulan ni, orang buat tuntutan kepada saya mengatakan saya berhutang kepada No Water. Baik. Jadi orang suruh saya bayar benda tu. Masa membeli tu ada sign apa-apa borang?
Ha? Masa membeli tu ada sign apa-apa perjanjian atau ada borang? Ada isi borang, tapi masalahnya dah begitu lama. Jadi borang-borang tu dah saya tak tahu dilang ke mana, tak dah tahu. Tapi memang baik. Saya beli tunai pada tu. Baik. Okey, kita dapat soalannya. Dapat. Terima kasih Haji Mokhtar. Okay. Seterusnya soalan dari pemanggil kita yang kedua, Puan Norehan. Hello Puan Norehan. Hello. Ya, selamat pagi. Silakan selamat soalannya. Assalamualaikum. Salam. Ya, makcik ni memang kira anak ni memang beli kira dalam talian lah. Dari kadang dari barang dapur, alat-alat elektrik apa semua. InsyaAllah lah buat masa ni. Belum tak ada lagi lah yang kata tertipu ke apa ke. Tapi kira makcik macam sukalah, seronok puji lah sebab duduk kat rumah ni. Beli barang-barang sampai barang dapur, bercuti ke, persen semua makcik ketong dalam talian. InsyaAllah lah buat masa ni. Tak ada kena tipu ke apa, tak adalah. Yalah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan Nurhan, ya. Itu pandangan yang diutarakan. Terima kasih. Okey, Puan, secara ringkasnya dua pandangan yang positif tu sememangnya positif. Alhamdulillah. Yang pertama tu tadi, sudah membeli secara cash tetapi masih ada lagi pihak yang menuntut bayaran walaupun sudah dibayar secara habis dan mungkin antara dokumen-dokumen itu yang terlepas pandang. Tuan Haji, soalan apa caller kita yang pertama tadi, Tuan Haji, sepatutnya setiap pembelian kita simpan sebagai bahan bukti rekod perjanjian, invoice yang kita terima semasa dibuat penghantaran, kita ada buat tanda tak, kita telah mencatatkan tanda tangan kita, semua tu hendaklah kita simpan regardless berapa tahun. Tapi ada orang ada habit dia keep, ada yang setengah dibuang saja. Nasihat saya, simpankan dokumen-dokumen tersebut. Tuan Haji, yang peliknya setelah membayar secara cash tunai keseluruhan jumlah tersebut daripada 2009 sekarang baru di kononnya dikatakan bayaran tak dibuat secara lengkap. Saya rasa ini something is not right ni, Tuan Haji. Sekarang dah kering, ada berlaku sesuatu. Something yang tak betul ni lah, Tuan Haji. Bagi meringkaskan jawapan saya, mengesyorkan Tuan Haji pergi membuat aduan di KPDNKK ini. Yang mereka semak lah, bahagian pokok kuasa kita semak. Sepatutnya kalau dibeli dengan barangan yang secara cash tunai, habis selesai bayaran, takkanlah mengambil masa 7 tahun lebih, 6 tahun lebih baru sekarang nak buat tuntutan. Betul. So kita rasa macam adakah ini orang yang sama daripada syarikat yang sama atau sebaliknya. So nasihat saya, the first thing, pergi buat aduan dulu, pastikan. Dan buat polis report juga untuk melindungi anda, pihak Tuan Haji sendiri. Baik, secara kesimpulannya Puan, pesanan Puan dari Tribunal Tuntutan Pengguna untuk para pengguna di luar sana yang sedang menonton kita hari ini. Tip saya untuk para pengguna, sila pastikan semak dulu laman sesawang yang buat apa tu perniagaan tersebut. Semak juga status perniagaan dengan SSM. Dapatkan maklumat kalau boleh peribadi tentang peniaga tersebut. Semak testimoni daripada para pengguna yang lain. Pastikan terma dan syarat-syarat yang ada dalam website tu baca dengan teliti. Pastikan juga sama ada jaminan ditawarkan atau tidak. So semua ni actually melindungi hak anda sebagai pengguna. Bila anda tahu hak anda, insyaAllah anda akan selamat. Seperti tadi contoh tadi pembanggil kita yang kedua tadi kan, Puan, saya tak ingat nama dia, Puan Salmah ya. Betul. Puan Norehan. Puan Norehan. Alhamdulillah dia tahu hak dia dan dia tidak pernah ditipu. Bagus. That's good. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati. The first thing is to know your heart dan tanggungjawab sebagai pengguna. Baik. Jadi kalau ada soalan-soalan lain yang lazim, anda boleh dijawab di menerusi lawan sesawang ya. Sesawang cikgu. Di TTPN ataupun melawat KPDNKK ataupun buat aduan di e-aduan kpdnkk.gov.my. Buka kita punya website pun TTPN ataupun call saja pegawai kita. Kita ada hotline. Okay. Boleh saya ni? Boleh bacakan. 1-300-88-5465. 1-300-88-5465. Berfungsi dalam waktu kerja sajalah. Baik. Itulah dia, pastikan hak anda dilindungi. Topik kita hari ini cukup panas. Kita akan bawakan topik kita untuk masa-masa akan datang dan mungkin minggu-minggu hadapan. Kerana terima kasih kerana memanggil kami. Okey, Stephen, kita akan berehat seketika. Terima kasih sekali lagi pada Puan Wan Rufaidah. Kita akan berehat seketika dan